Oke guys, ya, welcome back to my channel. Oke, jadi bentar lagi season 2 hari lagi guys ya. Ya, tadi gua habis main sama teman-teman gua, main sama squad gua. Nih squad gua kalau kalian mau lihat. Ya, ini squad gua dan gua baru tahu kalau ISS itu di revamp. Padahal kemarin baru di revamp apa ya? Kemarin atau sehari yang lalu gitu. Kemarin sehari yang lalu sama aja. Kemarin atau 2 hari yang lalu gitu di revamp guys ya. Nah itu gue baru tahu kalau ISS itu di revamp gitu. Pas tadi gue main sama teman gue, kalau kalian lihat di sini ada hasil pertandingan yang pakai apa ya, Gusion. Nah di sini teman gue ya, lihat yang paling bawah tuh. Nah gue baru lihat di situ si Exorcis nih, TH Exorcis itu dari kelihatan tampilannya itu berbeda banget ya guys ya. Si ISS ini makin keren gitu mukanya, ya makin keren. Baru abis itu gue langsung lihat di YouTube. Ternyata banyak banget yang udah review. Ya udah, gue ternyata pengen bikin konten itu di ISS, tapi nggak jadi. Ya sekarang gue juga baru tahu lagi nih, nemu hero. Ini juga gue baru tahu nih guys ya. Kalau hero nya ini juga diubah ya guys ya, bukan diubah sih, di revamp gitulah mungkin. Ya emang di revamp sih. Yaitu adalah hero fighter cuy, yang dulunya tank, sekarang masih tank sih. Yaitu adalah Gatot Kaca. Nah si Gatot Kaca ini gue baru tahu kalau itu udah jadi fighter guys ya. Iya, nanti kita akan main di ranked pakai Gatot Kaca, walaupun gue belum beli hero nya berarti gue belum pakai nih Gatot Kaca ya. Wow, oke, kita beli dulu ya Gatot Kaca pakai battle point aja. Oke, siap. Nah jadi kita udah pakai Gatot Kaca, udah beli Gatot Kaca nih guys ya. Sekarang kita langsung ranked aja guys ya. Oh iya, keadaan Martis gua ya. Sekarang 2 hari lagi ini mau ganti season, dan sekarang kita lihat di sini global Martis gua di jalan, di street top 1 Pondok Gede masih, dan top 1 Bekasi, dan yang terakhir itu top 7 Jawa Barat ya guys ya. Top 7 Jawa Barat nih, kalau sekali gua main menang ya guys ya. Kalau sekali menang main ya itu bisa nambah 7 MMR, jadi bisa dari 3937 jadi 3944 ya. Ya enggak sih? Ya segitu udah, pokoknya entar kita jadi posisi kelima ya guys ya kalau kita main sekali terus menang. Tapi sekarang gua mau main Gatot Kaca ya, karena Gatot Kaca ini the best gitu. Terus di hero juga gua udah masuk global fighter Martis ke-74. Kemarin kalau kalian lihat di video gua sebelumnya berapa? Lupa gua, pokoknya segitu dah. Kita lihat di sini ada gua, anjay, keren banget ya. Mantap. Di sini MMR gua 3324. Dan yang sekarang ini 3331. Jadi besok di scan lagi berarti nanti gue masuk ke 68 ya guys ya. Mantap banget sih. Jadi next season gue akan push global Martis di masuk supreme ya guys ya, supreme Indonesia. Semoga, makanya kalian support gue terus, tontonin video-video gue juga, tontonin gameplay gue juga guys ya. Itu nggak terlalu penting ya, penting sih bagi gue sih ya. Tapi walaupun gue mau supreme Indonesia Martis, tapi susah banget ya guys ya, karena banyak banget orang-orang yang pakai GB gitu cuy. Ini kayak ini gue baru lihat tadi guys ya, ini akun GB kampretnya ini dia pakai versus AI ini ditutupin ringnya cuy. Nah terus kalian lihat battlefieldnya, di sini dia 11.000 match main di season ini ya, banyak banget cuy. Oke siap. Terus di favoritnya emang kelihatannya sih biasa aja guys ya. Nah tapi di sini pas gue lihat gordnya ini 100 match terus min rate-nya 2, anjay. Itu yang buat di GB guys ya, biar gordnya tuh kalah terus ya guys. Terus habis tambah lagi ada Zaz 79 matchnya terus min rate-nya 8, kampret. Wah itu namanya akun GB cuy, mau nggak mau harus gue bilang akun GB ya kan, karena matchnya tinggi banget cuy. Terus tambah lagi win rate-nya kecil. Oke langsungnya kita main di ranked cuy ya. Sekarang fitur Mobile Legends juga keren banget ya guys ya. Ada ini hero utama kita, ada Martis. Gua selalu pakai Martis. Terus Gusion kalau enggak fighternya Xbox ya. Biasanya kalau pakai MM tuh gua pakainya Cloud, terus gua Lekari. Kalau enggak MM, kalau enggak Moskop maksud gua. Oke, langsung masuk aja ya. Pasti lama banget nih guys ya ketemu match-nya. Oke, kita langsung lihat aja di dalam draft pick-nya. Let's go. Satu lagi ya guys ya, gua juga nih gua juga bingung banget ya guys. Kenapa ya guys? Kenapa selalu nih gue win streak nih cuy ya, win streak ini masih menjadi seperti apa sih, jadi kayak
kutukan gitu cuy. Ini gue setiap win streak 6 kalau enggak 5, 5, 6, 7 gitu. Paling banyak gue win streak 7 guys di season ini. Tapi teman-teman gue tuh bisa sampai win streak 10, win streak 11, win streak 12. Gue gak pernah dapet segitu. Paling tinggi win streak 7. Ini kalau kalian lihat ya guys, ini gue pakai Martis, Win, terus Claude, terus ini ada siapa, Valir, terus klasik ini nggak dihitung guys ya. Ini berapa tuh, 1, 2, 3, terus Xbox 4, Gusion 5, terus 6. Nah di sini win streak 6, terus abis itu pasti kalah ya guys, 2 nih cuy. Aduh parah men, parah. Nah baru di yang terakhir ini adalah baru menang lagi, gue nggak tahu nih abis itu menang lagi. Jadi kalau kalian lihat ya guys di sini. Season saat ini kan season saat ini sebentar lagi juga udah mau habis ya guys, tinggal 2 lagi. Terus tambah lagi di sini tulisannya ada win streak tertinggi cuman 7 ya, itu enggak tahu kenapa itu kayak kutukan bagi gua. Tapi enggak apa-apa ya guys, emang win streak itu susah banget cuy. Win streak 5 itu udah alhamdulillah ya. Tapi kenapa teman-teman gua bisa sampai win streak 5 ya, win streak 10 gitu ya guys, win streak 10 ke atas gitu guys, parah nih. Oke guys, sekarang kita udah ketemu di match di draft picknya guys ya. Di sini kita ada orang-orang pro kali ya, gua nggak tahu ya guys ya. Kita tulis dulu sini, gua offlaner ya, gua offlaner ya gitu kan. Oke, jadi video ini bakal gua upload kapan ya, mungkin sekarang ini jam 2 tanggal berapa ya, tanggal 18 Juni ya, adek gua ulang tahun hari ini guys ya, tanggal 18. Terus ini video bakal gue upload kapan ya guys ya, gue juga nggak tahu sih, mungkin hari ini tanggal 18 jam berapa ya, jam pokoknya sore lah ya, sore kalau nggak malam gitu ya. Jadi kita akan main Gatot Kaca guys ya di sini. Itu apa tuh, bahasa Arab coy, gue biasanya tahu bahasa Arab tapi ini nggak apa itu sana. Gue biasanya yang bahasa Arab itu yang nyambung-nyambung gitu, kalau kepisah-pisah gini gue nggak tahu guys. Itu bahasa tak nggak tahu lah ya guys, biar suka dia aja lah. Itu kayak orang Indonesia lagi ngeprank, kampret. S5 ya guys ya. Oke, kita akan pakai ini nih, kita pamer dulu kali ya Martis gue ini guys ya. Wih, kita langsung mendapatkan, lalu ini lepas nggak? Oke, kita langsung aja pick yang dimana hero ini adalah Gatot Kaca. Wih, tanpa banyak budget langsung pick Gatot Kaca ya guys ya. Oke guys ya, mungkin kita langsung aja ketemu di matchnya ya guys ya. Oke, let's go. A few moments later. Oke guys ya, sebelum ke matchnya ya, ini gue pengen ngomong dulu nih guys ya. Ini sekarang tampilan di Mobile Legend tuh kece badai ya guys ya, parah min. Oi, gue atas. Taruh. Saya ke top lane. Nah jadi sekarang tampilannya tuh keren banget ya guys ya. Di bawahnya ada tulisan hero sama prep ya guys. Kalau prep itu atur-aturnya ada trialnya nih guys ya, boleh-boleh nih. Kita harus pakai trial ya guys ya, agar wih ada lagi guys ya, skin epicnya cuy, bukan kaleng-kaleng ini bos. Kita pakai epic aja, terus battle spellnya kita pakai flicker aja ya, karena gua takut mati gitu bos ya. Terus di sini kita pakai emblem fighter atau emblem tank aja guys ya, enggak, emblem fighter aja. Kita akan pakai ini apa ya guys, gue nggak tahu nih. Dapat nge spell lawan yang ini aja kali ya guys, gue nggak tahu ya, ini jadi bodo amat dah. Oke, kita akan pakai skinnya ya, ini ada skin epic dari gue ke atas, bodo amat ya guys, bodo amat. Pokoknya yang penting gue fighter, gue jadi offlaner gitu bos, karena Gatot Kaca ini sekarang jadi fighter kan, ya kan. Sebenarnya bisa aja gue jadi support sih, tapi gimana ya, ya bodo amat lah ya. Sekarang kita pakai skin trial dari Gatot Kaca ini, buh keren banget sih, Sentinel. Kemarin gue pengen review skin Zask yang baru itu, yang baru keluar, tapi gue nggak punya diamond, tapi gue punya skin trialnya sih. Tapi nggak usah lah ya, bodo amat lah. Kalian juga udah pada lihat kan di review skin youtuber lain, kalian udah pada lihat pasti. Nah di sini kita pakai Gatot Kaca, bodo amat, nggak ada yang mau jadi tank ya. Kita kalau misalnya nggak ada yang mau, kalau pada si Hilda, kalau nggak si Tamus pengen offliner, ya udah kita jadi tank aja guys ya, walaupun kita pakai emblem fighter, kampret.
Cuma ini salah gue juga sih, harusnya gue jadi tanks ya guys ya. Tapi ya biarin aja lah ya. Kita, gue pengen lihat skill-skillnya juga sih. Skill kayak gimana, coba kita lihat skill satunya. Wih, sekarang gak pakai mana yo? Kita ke atas ya guys ya, biarin aja suka-suka mereka lah. Kampret, kampret. Wih, bener-bener kita ke atas. Kampret, kampret. Sini gue gak tau build-buildnya, yang penting kita bikin item roaming. Karena kita diem di atas guys ya. Terus juga sekarang, zaman sekarang ini fitur-fiturnya tuh keren-keren ya guys. Kalau kalian lihat di bawah tuh ada pesan-pesan buat streaming, terus pemberitahuan kalau apa sih namanya streaming, yang siapa yang udah masuk streaming. Oke, kita lihat skill satu dari Gatot Kaca nih. Biasanya yang gini kan, ceder, der, der, der gitu kan ya. Tahu nggak lu? Ya pokoknya gitu dah. Sekarang, wah keren juga ya guys. Ini sih harus item roaming dulu sih. Nah sepatunya kita lihat dulu lawannya. Sabar, kita harus ambil ini ya guys ya, karena ini penting banget cuy. Wih, gak dapet, kampret, kampret. Sabar, sabar, taruh rambut gua ngalangin. Oke, okay. Lihat dulu lawannya di sini ada. Oke, okay, Kimi, berarti ini dia nggak mau di bawah ya guys ya, nggak mau cover gitu. Biarin aja lah ya. Oke, okay, skill 2 nya masih sama ya guys ya. Terus ini berarti nggak pakai mana ya, benar-benar ya guys ya. Terus gue nggak dikasih ini lagi. Sini kita bakal bikin ini aja deh, cooldown ya guys ya, karena kita tank ya guys ya. Factor baru aja slow. Kita ada item roaming jadi nggak usah takut, jadi kita bisa dapetin ini juga guys ya. Oke, kalem dulu bos, kita di sini offener bos, bukan kaleng-kaleng. Ini kena lagi dong, kampret, kampret. Wih, ada Franco, ada Franco. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Mundur dulu, katanya mount attack guys ya. Kita ini, ah, kayu. Wah, itu apa tuh? Oh, kalau ada merah-merahnya guys, kalian lihat nggak sih tadi? Wah, wah, wah. Yah, mati dong. Ini kurang tebel sih, iya sih emang. Tapi kan ini tank ya, harusnya tebel guys ya. Nah, kita bikin warrior boot aja lah ya, biar nggak terlalu parah-parah banget gitu. Ini gara-gara si tamu suruh maju, jadi gue ikutan maju, kampret, kampret. Padahal mereka berempat tadi ya. Kenapa kita majuin juga ya guys ya? Ini tamu ngapain sih? Udahlah tamu tuh, mending cover MM aja tuh kan, mereka main hyper ya. Wah, jadi nggak dapat XP nih kalau ada dia guys ya, karena kita bikin item roaming, kampret, kampret. Udah kita cover aja ya guys ya, cover MM-nya aja. Ini nggak ada yang mau nih, ini udah buat gua aja lah ya. Harusnya kita cover MM ya guys ya, parah banget coy. Oh, kalian lihat ya guys ya, kalau kita dipukulin tuh, kalau kalian lihat ya di bawahnya nyawa ya guys ya, itu bakal jadi merah. Nah pas gua klik, nah gitu guys ya, jadi berubah gitu cuy. 1, 2, 3. Oke, ultinya sama aja kayak waktu itu. Oke, nice banget ya guys ya. Kita harus bikin apa ya guys ya? Oke, kita bikin ini dulu dah buat last X. Jangan bikin endos battle aja lah ya. Tuh, kok gue yang dapet sih? Gue diem doang cuy, sumpah dah. Wah, ngaco. Yah, mati guys ya. Makin kacau nih gara-gara gue dong, kampret, kampret. Kalau gue bikin endos battle gimana ya guys ya? Bodo amat lah ya. Jangan deh, kita bikin ini aja deh. Athena Shield, soalnya ada Kimi, banyak Hermage cuy. Ada dua, ada Jack sama Kimi. Hati-hati, wah kita udah pada mati semua nih. Dua, mati dua, Thanos mati dua, kampret, kampret. Gue main pakai jari telunjuk nih, gak enak buat posisi badan gue gitu. Karena gue belum beli mic cuy. Gue harus beli mic dulu nih, biar posisi gue enak gitu bro mainnya. Sabar, sabar. Ntar gue balik dulu nih, layarnya gak enak cuy. Nice. Oke, okay, kita sekarang fokus atas dulu guys ya. Itu harusnya gue matiin tuh kalau gue pakai Maris. Gila sih. Tuh guys ya, kalau gue pakai Maris ini, itu gue bikin semangat rapid boots, terus ada flicker. Itu mati tuh orang si Prangko. Oke, okay, mereka harusnya gue TB-in sih, bodo amat lah ya guys ya.
kita push atas aja cuy. Kok jadi pada mati semua gitu. Apakah ini salah saya? Iya sih, salah gue guys ya. Sabar, pokoknya kita harus sabar, santai dulu. Oke, di sini kita bakal kemarin enggak ada kasihan sama gue ya guys ya. Nah, parah sih guys ya. Sumpah, kalem dulu, kalem. Ini orang ngapain sih? Ini makan nih. Ayo. Haha. Ayo. Ayo. Anjir. Oke, mereka pada ngekill nih guys, yang mulai ngekill. Ayo sini, mati kok. Mati enggak lu? Mantap cuy, benteng kaleng ini bos. Oke, di sini kita udah mau jadi ini apa namanya, Athena shield-nya guys ya, tinggal 230 perak lagi guys ya. Oke. Di sini Granger-nya enggak dapat, kampret. Awas nih, pasti bakal ada Johnson ya. Iya, ada Johnson nih guys ya. Gua yakin banget nih pasti Johnson bakal lewat. Nice. Sabar dulu aja, di sini kita harusnya jadi tank ya guys ya, tapi bodo amat lah ya. Oke, biar diambil aja. Kita langsung bikin apa ya guys ya? Ini immortal. Oh, enggak, kita jadiin item roaming dulu. Yang courage match. Nah, sini kita cover MM dulu guys ya. Dan kita jadi tank aja deh, enggak jadi factor dah, bodo amat. Oke, ambil dulu. Sabar, kita cover aja guys ya. Daripada kalah gitu, cuy. Enggak enak gitu kan. Masa kalah gara-gara gue jadi factor gitu. Aduh. Wah, ini nih, cuy. Ini mati nih, guys ya. Mati nih, cuy. Harusnya ini mati sih. Ayo sini. Nah, ini enggak tahu gitu loh. Aduh, gua kena kampret. Ini mati nih guys ya, harusnya ini mati nih guys ya. Mantep. Assist kita udah 3 nih guys ya, mantep. Aduh. Ini gara-gara kita nggak bikin emblem tank jadi sakitnya jadi tipis ya guys ya. Parah men anjir. Oke, kita cover dia dulu nih guys ya. Keadaan semakin membaik semenjak saya menjadi tank ya. No pain, no gain. Jadi iklan apa ya? Iklan apa ya? Gua lupa guys. Ini ngapain sih? Ayo sini. Oh, dia mau ini. Gua nggak ngeliat anjir, bloknya mau muncul. Iklan apa guys namanya guys? Iklan chat. Tahu gak sih? Ayo sini, maju perang. Ayo sini, mantap banget ya guys ya. Sini. Ulti guys ya. Sini orang. Ini tahu kan? Kalian lihat ya guys ya, loncatan dari mantap banget tuh. Jepret. Wah, itu damage-nya cepet banget ya guys ya. Itu pasti cepet ya guys ya. Dia ngambil sabi itu. Sini loh. Habis dia ngambil turtle, dia petik sini gitu ya. Oke, sabar dulu aja. Oke, udah jadi. Sekarang belum jadi. Udah jadi ya guys ya. Sekarang kita bikin item ini dulu ya. Immortality guys ya, biar makin. Waduh. Loh, gak kena ya guys ya. Ah, bodo amat lah. Kita mundur aja guys ya. Aduh, sakit. Aduh. Gak apa. Granger kita boleh juga guys. Udah 7.000 duitnya. Tapi Kimi-nya 6.000. Oke guys, sekarang udah hidup lagi nih guys. Sekarang kita masih ngelock ini, lock si immortality. Aduh, tuh mati lagi kampret. Tamusnya nggak bisa main cuy. Ayo sini mah. Cepet banget ya guys, kalau udah merah-merahnya keluar ya guys. Nih kalian lihat ya guys ya. Kita kasih nih. Wih. Kalian lihat ya guys ya. Sakit banget, cok. Kalau merah-merahnya makin, sumpah.
Kalian lihat enggak sih tadi? Wah. We are unity in diversity. Terkejut saya, guys. Berarti ini harus di ini, guys, harus bikin item apa ya? Queen Wings terus Blade Armor kali ya. Tapi gini sih. I am legend. Oke, sabar dulu aja, kita harus cari posisi. Beuh, ada Johnson mau lewat di sana. Ini kenapa nih? Mic gua pengen beli mic ya, guys. Nyata gua pengen beli mic yang BM800, BM800 harganya 300.000-an, guys ya. Nah, ini nih, guys ya. Mati pasti nih. Yup. Aduh, belum mati lagi, kampret. Wah, gua bingung sendiri nih. Nah ini kalian lihat ya, guys, merah-merahnya ini udah penuh ya, guys, pasti sakit banget nih, cuy. Gua nggak mau pakai itu dulu, guys. Aduh, berkurang, cuy. Kalau nggak dipakai kita berkurang sendiri gitu ya, marah banget ini, bro. Ada bagus ada jeleknya juga, tapi sakit sih, cuy. Sumpah ini harus sakit banget, cuy. Ayo sini tek guys ya. Ini sini dalam nih, guys ya. Ayo, mana nih? Ayo sini, cuy. Maju cuy. Aduh, guys ya. Gak kepencet ulti gua, kampret. Sakit banget itu Kimi. Oke, guys, sekarang kita udah hidup lagi nih, guys ya. Oke, nih bentar lagi ada Johnson nih. Ah, ayo sini Johnson. Wah, Johnsonnya nabrak pemirsa. Ayo sini. Pukul gua aja sini. Wih, bisa lewat ya, guys ya. Tebel banget padahal itu. Nah, ini guys ya. Set. Beh, kalian lihat ya, guys. Beh, sumpah. Wih. Jangan mati. Ini sih gara-gara si Kimi kampret nih. Ini bisa kalah ya, guys ya. Ini Kiminya doang, cuy. Wah, Kiminya maniak dong. Aduh, gua harus ngapain ya, guys ya. Padahal kita udah jadi tank, kan keadaan membaik. Ya Allah, sapek. Sepet sih, guys ya. Ya ini sih kalah sih harusnya sih. Padahal tadi combo gua ultinya tuh kena semua gitu. Tapi kenapa bisa kalah ya? Ini posisi dari posisinya sih. Wah, ini ulting sih menurut gua. Kita harus hati-hati nih, guys ya. Sabar dulu aja. Aduh, gak dapet kampret. Udah, retreat. Aduh, posisi lu gak bagus, guys. Ini mati. Aduh, ada jak. Sabar. Oh, kita harus pinter-pinter ya, guys ya. Kalau udah merah kita langsung maju aja, guys ya. Aduh, kampret. Ayo. Nggak bisa. Sabar, kita mundur aja, guys ya. Hampir aja ya. Oke, kita bikin guardian helmet dulu biar nyawa kita enggak usah. Kita bikin ini aja sih. Tapi menurut gue bisa bagus. Aduh, mereka sakit banget, cuy. Giminya miniak sepek. Beh, sumpah ya, guys, udah mereka GG banget sih udah. Ini si weh. Ya udah kalah ya, guys ya. Ini MM-nya enggak pro banget sih. Parah. Ini padahal main hyper ya, guys ya. Kalau MM-nya jago sih harusnya bisa menang sih. Tapi ini enggak jago anjir MM-nya. Sumpah -13, guys. Langsung mythic 1. Enggak apa-apa lah ya. Jadi buat kalian sama kayak gua gitu, kalian gua saragu, guys, di situ. Soalnya bentar lagi ganti season gitu. Ya ini mythic 1. Wah, sumpah sih, guys ya.
Ini turunnya 13 minusnya cuy. Tinggi banget coy, coy. Harus main lagi terus Mythical Glory. Yaudah, mungkin video sampai sini dulu. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Jadi kayak gitu gameplay dari Gatot Kaca gue yang paling GG ya. Niatnya jadi fighter malah jadi tank beneran. Yaudah, thank you semuanya. Bye bye.